Ini kita mau membuat kandang kambing kambang domba. Kita berupaya dengan bahan seadanya tapi kokoh ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel di Petani Online. Inspirasi untuk memotivasi semua peternak. Kita harus bangga jadi peternak. Sukses peternak Indonesia. Oke, sahabat peternak, ini saya mau mencoba ataupun karena banyak teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana sih cara pemasangan slat, maka ini kita akan mau memasang slat ya untuk ukuran kandang atau untuk 5 ekor kambing domba. Nih seperti ini. Berhubung bulan puasa jadi kerjainnya malam-malam nih. Biar bisa tetap ngopi dan minum-minum. Nah, ini pakai slat plastik ya, teman-teman. Alas kandangnya pakai alas plastik. Nanti akan kita kasih tahu cara pemasangannya nih. Dan buat rekan-rekan yang pengen membuat kandang, kita siap melayani pembuatan kandang nih. Kita borong, pengennya seperti apa. Bisa bahan-bahan dari kami atau bisa juga bahan-bahan teman-teman sediakan kita jasa pembuatan kandangnya. Siap ya Kang ya, seluruh Indonesia ya Kang? Siap. Wah, siap tuh. Ini tenaga ahlinya juga siap nih. Ini alas kandangnya. Alas kandang plastik ini bisa menahan beban sampai 1 kintal 20 kilo. Asal tahu cara pemasangannya. Kalau nggak tahu bisa saja ini bisa jebol. Jadi percayakan saja pada kami untuk teknik pemasangannya. Dan ini nanti di bagian bawah ini maaf gelap ya karena malam. Ini untuk memisahkan kotoran ternak sama urinnya atau air kencingnya itu nanti kita pisah di bawah ini sehingga bisa kita manfaatkan kotorannya ini sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman kita, baik itu untuk sawah, tanaman-tanaman sayuran itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan pupuk organik. Nanti ini masih membereskan bagian alasnya dulu supaya kokoh. Ini terasa banget kokohnya nih. Kapasitas sementara ini untuk kapasitas 5 ekor ya, 5 ekor.
Nah, ini yang menanyakan cara pemasangan untuk slat nih seperti ini ya, pertama ya. Ini udah jadi. Ya, ini yang sudah jadi. Terus sama terus berikutnya mari. Ini karena ngunci atau kena kuncinya langsung dikunci, bukan ada catoknya. Langsung mengunci, jadi nggak gerak. Tep, nah seperti itu. Nah ini tuh langsung rapat. Ya oke. Okay. Terus pemasangan. Terus berlanjut ke sana, ke arah sebelah sana. Kembali. Awas jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena ini otomatis mengunci. Oke, sip. Nah, sebelah sininya juga kita pastikan. Jadi dilihat bangkol-bangkolnya, ini ada bangkolnya kira-kira pas truk masuk. Oh iya, oke. Terakhir dan ujung tuh. Nah, itu harus pas. Oke, sip. Nah, ini pasti akan tidak akan goyang ya, tidak akan jadi. Nah, tapi ini teman-teman, jadi harus bagian pinggir-pinggirnya ini harus ada kayu reng ya. Kayu reng sehingga menahan supaya lari ke samping. Tidak gerak-gerak atau jalan-jalan. Oke, seperti ini ya. Sip. Nah, itu. Nih, buat teman-teman yang nanyain tadi tentang cara pemasangan slat atau alas kandang ini seperti tadi ya. Oke, itu saja. Buat teman-teman yang pengen tahu pemasangan slat plastik atau alas kandang plastik ini. Dan yang butuhin alas kandang, kita juga tersedia, baik itu warna ini, warna apa namanya ya, warna apa sih, coklat ya, abu-abu maupun yang putih kita ada. Oke, silakan hubungi aja pada kontak yang ada pada video ini. Oh ya, kemudian untuk ukuran slat ini, panjangnya ini 1 meter. Satu lembar itu panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm. Jadi untuk ukuran 1 meter itu 2 slat ya. 2 slat ini 1 meter kali 1 meter. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini untuk jalan masuk domba atau kambing itu dipasang secara miring atau vertikal lah gitu. Lurus, secara lurus. Kalau yang bagian depan untuk satu ekor dombanya ini satu slat, satu kandang atau satu ruangan ini satu slat, kemudian ini satu slat juga, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di belakangnya ini seperti ini, sebelah belakangnya itu lurus dibalik, jadi 1,5 meter ya. Alhamdulillah, tahapan berikutnya ini sudah hampir 100%. Nah, seperti ini ya kira-kira. Jadi slat untuk bagian belakangnya ini lurus. Sementara untuk hewan ternaknya menghadapnya ke sana. Menghadap ke sini ya. Jadi satu ekor itu satu slat ya.
Ini contoh saja. Nah, ini. Yang ini di belakangnya posisinya menghadap sini, ini 50 cm. Tuh, seperti ini. Oke, dan yang sebelah sininya itu untuk satu ekornya itu seperti ini. Ini buat 5 ekor domba ya, domba atau kambing. Itu ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 dan ruang 5. Ini lebarnya tadi satu slat, satu kandang, satu slat ini satu ekor. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat peternak di Indonesia. Silakan bagi yang membutuhkan alas kandang, kita tersedia baik warna putih maupun warna ungu atau warna kayak gelap ini. Dan juga kita siap memberikan layanan pembuatan kandang nih buat teman-teman yang pengen bikin kandang, bisa hubungi saja di kontak yang ada. Kita bisa borongan misalkan bahannya dari kami maupun dari sahabat peternak sendiri, kita bisa layani jasa pembuatan kandangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.